Halo guys, kembali lagi di dalam Games Bond TV bersama saya Lee. Dan dalam video kali ini saya akan cerita kepada anda 5 game terbaik yang akan keluar pada Oktober 2023. Kau boleh tengok game-game yang saya akan bagi tahu ini, banyak juga game-game yang menarik akan keluar pada bulan Oktober ini. So boleh katakan bulan Oktober ni lah bulan yang sangat busy lah untuk para gamers guys. Disclaimer, list di sini tiada specific order. So boleh dikatakan ini adalah game-game top yang saya suka yang akan keluar pada bulan ini guys. So tak nak bazir masa, jom kita ke game yang pertama. Ubisoft kembali dengan siri game Assassin's Creed terbaru iaitu Assassin's Creed Mirage. Game ini akan dirilis pada 5 Oktober 2023 untuk platform PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series dan juga PC. Assassin's Creed Mirage ni antara game yang dinanti-nantikan oleh para gamer sebab dia punya grafik makin lawa guys. Game ini adalah edisi ke-13 Assassin's Creed yang dikeluarkan oleh Ubisoft. Game ini kembali ke zaman purba Arab di mana kalau kita tengok pada first edition of Assassin's Creed, lokasinya dah terletak di Jerusalem dan juga Damascus. Assassin's Creed Mirage ini lokasinya terletak di 9th century Baghdad. Kalau kita tengok gameplay-gameplay yang sudah ada di YouTube, game ini masih kekal sistem RPG yang ada pada Odyssey dan juga Valhalla. Tetapi untuk game kali ini, Ubisoft lebih fokus pada stealth system berbanding daripada battle system. Kalau kita tengok trailer dan juga dia punya gameplay guys, setting dia memang cun gila, memang lawa. Dengan bangunan-bangunan dahulu, corak-corak dan pembentukan istana, fuh, memang cantik gila guys. Kiranya kalau korang first time main game ni, confirm korang akan terpegun dengan dia punya view, dia punya gameplay dan juga dia punya grafik guys. So kalau korang main original Assassin's Creed pada platform PS3, iaitu Assassin's Creed 1 dan 2, korang pasti akan suka Assassin's Creed Mirage ni guys. Untuk game seterusnya, kita ada game Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged guys. Siapa tak kenal Hot Wheels ni guys? Pada kali ini, mereka akan keluarkan sequel kepada Hot Wheels Unleashed, iaitu Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged. So game ini adalah arcade game di mana korang boleh race dalam banyak-banyak track dan juga berlainan suasana. Ada banyak pilihan di dalam game ini, antaranya kita ada quick race, time attack, elimination dan juga split screen mode. Tak dilupakan juga, mereka memperkenalkan story driven campaign mode. Dalam mode itu korang boleh unlock new car dan juga new item untuk anda. Kalau korang tengok pada trailer dan juga screenshot game ini, banyak track-track baru yang sangat menarik bakal muncul di game ini. Selain daripada itu, untuk launch mode game ini korang dah disediakan dengan 130 kereta baru guys. Banyak guys, 130. Dan tidak dilupakan juga, korang boleh modify kereta-kereta pilihan anda. Game ini akan dirilis pada 19 Oktober 2023 untuk kesemua platform gaming iaitu PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series dan juga Nintendo Switch. So pada anda di luar sana yang suka game arcade dan suka main game dengan family anda, terutama anak-anak anda, saudara mara ke, mak lang ke, pokda korang ke, apa semua ke, game ini sangat sesuai untuk anda. Dan kalau tanya saya, ini memang game favorite saya, sebab saya suka kereta guys. Dan seterusnya yang ketiga, ini bukanlah kata saya je punya favorite, semua confirm menantikan game ini. Dan game ini adalah Marvel Spider-Man 2. So di dalam lineup game terbaik ini, boleh dikatakan game Spider-Man ni adalah game yang paling hype gila, yang paling saya tak sabar nak main guys. Game kali ini korang boleh lihat dia punya map dah expand lagi besar dan korang confirm boleh explore tempat ini dengan lagi luas guys. Sistem swim, pergerakan dan juga fighting system nampak lagi smooth kalau kita compare dengan siri Spider-Man sebelum ini. Saya tengok pada trailer-trailer sebelum ini, dia punya view memang nice gila guys, nak macam tengok movie dah. So kalau tanya saya, memang saya tak sabarlah nak main game ni dengan map yang lagi besar. Saya dah tak sabar nak swing kat bandar New York ni. Dan tidak dilupakan juga, di dalam siri Spider-Man Marvel 2 ini, korang boleh kontrol dua karakter utama iaitu Peter Parker dan juga Miles Morales. Untuk kedua-dua karakter ini, mereka memiliki power yang berbeza yang korang boleh upgrade guys. Yang bestnya Marvel Spider-Man 2 ini, kita boleh lihat Nemesis enemy kepada Peter Parker iaitu Venom akan buat kemunculan dalam game Marvel Spider-Man 2 ini. So dengan adanya Venom ni, confirm dia punya storyline lagi menarik guys. Apa yang saya boleh katakan, game ini confirm tercalon dalam Game of the Year dan game ini akan dirilis pada 20 Oktober 2023 dan game ini hanya eksklusif untuk PS5 sahaja. Pejam celik dah masuk game keempat dah guys. Dan game keempat kita ada EA Sport UFC 5. So kalau korang suka game fighting ataupun penggemar mixed martial art, game ini memang dilahirkan, diciptakan untuk anda guys. Sejujurnya saya ni tak adalah selalu main game ni dan last saya main adalah game UFC 2. Tetapi kalau kita compare UFC 2 dengan UFC 5 ni, dia punya grafik lagi-lagi better. Terutama kalau part yang korang belasah pun dengan korang, korang boleh lihat dia punya detail bila part slow-mo itu dengan percikan darah, dengan ada titisan peluh apa semua. Game ini memang next level guys.
Untuk UFC 5 ini, EA Sport memperkenalkan sistem damage terbaru. Setiap tumbukan, luka-luka akan efek pada korang punya defense dan juga stamina. Manakala untuk combat dan juga grappling animation nampak betul-betul smooth guys pada game kali ini. Game ini akan dirilis pada 27 Oktober 2023 dan khas untuk next generation console saja, iaitu PS5 dan juga Xbox Series. Untuk game terakhir dalam list saya kali ini adalah game yang sangat sesuai untuk peminat-peminat game horror. Game ini ialah second installment untuk game siri Alan Walker. Alan Walker. Game ini adalah second installment untuk game Alan Wake, di mana ini adalah sequel yang dinanti-nantikan untuk peminat game Alan Wake ini. Kalau kau nak tahu, untuk game pertama Alan Wake ini dikeluarkan pada 13 tahun yang lalu dan dikeluarkan hanya untuk Xbox 360 saja. Lama betul guys. Game ini banyak menggunakan elemen-elemen lampu sebagai senjata utama untuk watak utama game ini. Itulah sistem yang dibuat pada first game-game ini. So, genre game ini boleh dikatakan seperti action horror game guys. Untuk game Alan Wake 2 ini, game ini dijadikan sebagai genre survival horror game. Kalau korang lihat dia punya gameplay trailer guys, dia punya atmosphere lagi dark kalau kita compare dengan Alan Wake first. Dan dia punya movement agak sedikit perlahan. So, apa yang saya boleh katakan, game ini sangat-sangat best untuk genre horror game guys. Jadi, game Alan Wake 2 ini akan dikeluarkan pada 27 Oktober 2023 untuk kesemua platform new generation seperti PS5, Xbox Series dan juga PC. So guys, itulah dia 5 game terbaik yang akan keluar pada Oktober 2023. So, jangan lupa untuk komen game mana yang paling korang suka dan paling korang tak sabar nak main. Dan kalau korang nak lagi video-video seperti ini, jangan lupa untuk like, share dan yang paling penting subscribe kita punya Gamesbomb TV. Dan kita jumpa di next video.